Jir kuncinya nggak hilang-hilang. Baru hilang anjing. Itu cuman lucunya itu sih. Kok nggak ngisi? Oh ini baru ngisi ya. Oke, Neo. Oke, kena. Gue takut armornya udah ngisi. Wah, apinya yang terakhir nggak kena ya, jadi pro-nya nggak sempet. Jir, kenapa orang-orang hero combo dikasih splash. Oke, aduh. Oh, counter tadi ya. Pakai Gumiho. Anjir, lupa armornya udah gue pake. Cara nyulik paling enak soalnya gitu ya. Nah, kena kan gue. Kabur. Oke, ganti gear. Tapi seenggaknya gue udah enak sih sekarang ya. Kalau nggak ada helm Baekdong Soo itu seenggaknya kalau misalkan lawan pakai helm Taekwon kan ada resiko lain gitu ya. Dia kan kalau helm Taekwon gampang define, kalau Baekdong Soo kan ada serangan baliknya ya. Oke, dia ganti Azazel. Ini juga brengseknya. Hero-nya baru gua ambil, Korea udah ada nerf-nya ya. Padahal gua sengaja nyisain Uriel soalnya gua kira bakal nggak bakal kena nerf gitu. Jadi dipuas-puasin dulu lah sebelum ke nerf. Lah nggak kena. Oke,
Tapi seenggaknya kalau misalkan Uriel nerf juga jadi lebih balance sekarang ya. Sensasimu emang itu ya, kadang bikin nggak bisa diangkat. Padahal kalau dibaca cuman ini sih, kayak kebal terhadap elemen. Parahnya nanti nerfnya kan kalau Uriel itu nggak bisa deholdnya nggak bisa ground hit ya. Tapi seenggaknya yang punya ACC Omen ya nggak ngaruh juga gitu kan. Nah makanya gue nanti kayak bingung gitu mau cari gear apa. Terlalu bersemangat. Tapi untungnya untuk kombonya masih nggak ada perubahan harusnya. Unik pun kayak gini ya, misalkan udah sering banget atau udah rada kebiasa lawan unik tuh sebenarnya gampang di dev ya, apalagi semua unik nggak punya shield break. Cuman biasanya unik kelebihannya itu kombonya emang keterlaluan. Azazel ini juga harusnya kan enak banget itu. Oke. Iya, Zel itu kelebihannya kayak gitu ya. Harusnya dia gampang banget buat ngedrop, karena bebas banget ngarahinnya. Jir kena loh. Nah kok kalau Azazel dikasih splash masih masuk akal sih. Oke. Waduh aja ya. Jir kuncinya nggak hilang-hilang nih. Emang aja laknat banget ini. Dia bisa nge-spam gitu ya. Dasnya mirip Mephisto jadi
cukup bikin bingung karena kan nggak bikin jatuh ya. Malah nyebur. Baru hilang anjing. Tapi gua lihat apa listnya itu ngedasnya kan dikurangin ya, jadi harusnya nggak selincah sekarang nanti. Nah itu ya fungsi splashnya baru cocok ya. Paling nggak Azazel bisa ground hit lah, karena splash itu biasanya bikin gagal combo dan lawan bakal jatuh biasanya kan. Itu cuma lucunya itu sih. Enaknya hero terbang itu gitu ya. Jerik dua kali gak kena. Aduh. Gara-gara stat gue lebih tinggi ya. Dexnya 75. Dalam running back juga.